Hai John, masih di Sumonski Project. Hari ini kita akan beli UC lewat Shopee. Apakah bisa? Kita coba John. Soalnya ini saldo dana aku tinggal 5.000 John. 5.000 nggak dapat UC John. Terus aku lihat di virtual accountku, di tabunganku cuma ada 7.000 John. Gimana ini? Terus aku cek lagi di Metekomsel, apakah ada pulsa yang masih tersisa buat beli UC? Coba aku cek. Anjing. Cuma 6.000 John, tipis 7.000, 6.000, dan sudahlah. Sekarang aku cek di dompet Shopee. Dompet Shopee, 49 John. Apakah 49 kita dapat membeli UC PUBG? Tentu bisa John. Kalian langsung saja ke Parcel Store yang ada di Shopee. Kalian ketik saja Parcel Store, terus kalian akan masukkan seperti ini ya. Kalian masuk ke tokonya. Ini khusus pengguna Telkomsel ya John ya. Murah John. Kita lihat UC 35, 6,5, UC 74, 13, 200, 221, 40, 236, 45, 530, 92, 500, 770, 132, 2013, 334. Tadi aku cek di Koda Shop cuma selisih 5.000 John. Jadi ini murah, lebih murah 5.000 lah. Jika kalian males dan kalian cuma ada dompet di Shopee, kalian bisa beli John. Ini aku coba beli 263 UC ya. Prosesnya cuma 5 menit John. 5 menit John, cepat sekali. Kita periksa. Oke, kita buat pesanan. Gak ada ongkirnya John, 45.500. Oke, kita bayar. Set. Set. Transaksinya cuma 5 menit dan nanti kita kayaknya disuruh ngisi nickname sama ID kita John. Jadi kita harus siap-siap nickname dan ID kita. Tokonya juga fast response. Kalau saya review dan endorse ya, saya cuma cari solusi jika kalian mager dan kalian cuma punya uang di Shopee. Solusi doang. Kalian mau beli di Koda Shop, mau beli di Indomaret, Alfamart, terserah kalian. Cuma ini opsi-opsi biar lebih enak aja. Mantap, fast respon John. Ini kita suruh kirim ID sama nickname kita. Oke, kita tempelkan oleh tokonya. Sangat gacet dan tokonya. Sekali lagi ya, ini cuma opsi pilihan doang. Kalau kalian malas keluar atau ke Indomaret, Alfamart, atau pas posisi dana kalian cuma ada di Shopee, kalian bisa beli misi kalian di Shopee. Mantap jiwa, udah terkirim John, udah masuk.
gimana, easy kan? Ya inilah sedikit opsi jika kalian males keluar untuk beli UC. Cukup sekian tutorialnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Matur suwun.